Yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Palembang Bapak Ahmad Abdi S.Pd. Yang saya hormati Ketua Program Studi Teknik Kimia Bapak Murid Sapardi Mura S.Pd. Ketua Program Studi Teknik Elektro Ibu Emiliana S.Pd. Dan Ketua Program Studi Teknik Sipil Ibu Amiwati S.Pd. Dan di sini ketika berlangsung Fakultas Teknik Universitas Negeri Palembang. Salawat dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua hadir di sini merupakan satu kebahagiaan bagi kami juga sebagai warga besar Fakultas Teknik. Kemudian selanjutnya izinkan saya menyapa para undangan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Telah hadir bersama kita, menyampaikan kita atas nama Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, hadir bersama kita Wakil Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan Bapak Yulman Rosalan DSC. Selamat datang Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara ini. Kemudian selanjutnya hadir juga bersama kita mewakili Bapak Rektor Universitas Palembang, hadir di tengah kita Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Palembang Bapak Dr. Yasir Karamat MN. Kemudian juga Wakil Rektor 3 yaitu Bapak Sukardi Yudhili, selamat datang. Selanjutnya juga hadir bersama kita Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Edward Henry. Kemudian juga hadir atas nama Dekan FKIP Bapak Dr. Idris, terima kasih sudah hadir. Kemudian dari perwakilan Dekan Perikanan dan Kelautan ya, terima kasih sudah hadir. Dan juga ini pada hari ini yang berbahagia, rekan Anda, rekan Anda saat ini dilantik untuk menjadi sekretaris RI. Pertama-tama yang perlu kami garis bawahi bahwa begitu selesai tadi peranda, tetapi di situ saya lihat bahwa khusus untuk di bidang engineering ya, seperti adik yang saat ini sebagai alumni, itu walaupun kondisinya resesi, tetapi bidang ini tidak terlalu banyak mengalami besar ya, karena di bidang kelistrikan, elektro, kemudian di bidang industri dan juga di bidang konstruksi itu tetap jalan. Dan terbukti waktu itu pembangunan tetap berjalan. Artinya ini menjadi motivasi bagi adik-adik bahwa dunia kerja tetap terbuka. Pada hari ini 5% perguruan tinggi sebagai pengelolaannya
kemudian 30%-nya adalah di tangan mahasiswa itu sendiri. Karena apa? Pengetahuan apapun ini sudah ada, semuanya itu di alam-alam kita semua. Artinya tinggal kita mengambil pengetahuan itu yang bisa memanfaatkan fasilitas dan sebagainya. Saudara harus bangga dengan alumni-nya, perguruan tingginya, sejelek apapun. Yang diwakili oleh Bapak Yulman Rosananda, Sarjana Teknik. Kepada Bapak Yulman Rosananda, kami persilakan. Terima kasih.
Satu, dua. Sipil. Ya, sipil. Sipil lagi. Satu, dua, tiga. Ganti gaya. Gaya bebas. Sudah, selesai. Satu, dua, tiga. Masuk YouTube ini, masuk ke YouTube. Mestinya dipakai sini dibuka, kalau dia agak cantik kami di sini. Alerin. Hai. Itu video. Hai sayang. Ini deh. Tempat terakhir, Lahat. 15
1997. Bentar Pak. Jadi begitu dipanggil namanya berdiri ya. Kan ya? Diri ya. Langsung ya. Langsung deh. Ya. Masuk dari situ ya. Nah, masuk dari sini berarti. Masuk dari sini. Tunduk ya, tunduk lo ya. Gordon dulu. Ya dekat ya, dekat. Tunduk kepala ya. Coba untuk ke satu file itu kita atur kembali. Pada hari ini sebelum saya lantik, apakah kalian siap untuk saya lantik? Siap. Naskah.